Assalamualaikum. Apa khabar guys? Waalaikumsalam. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Okey, so video ni Wajah buat atas permintaan ramai yang minta Wajah tolong share kan cara teknik untuk cangkuk udang hidup kan, supaya dia boleh tahan lama bila kita casting ataupun kita gunakan pelampung. Okey. So dia ada 4 teknik yang biasa Wajah guna kan. So Wajah nak share dengan korang kan. Semoga manfaat dengan korang. So kita tengok teknik yang pertama guys. Yo, check it out. Okay guys, teknik yang pertama. Sekejap, ambil udang ni sekejap. Mana udang dia? Oh tu dia. Okay guys. So ni udang hidup. Okay, ni udang hidup. So teknik yang pertama Wajah nak tunjukkan yang biasa Wajah gunakan supaya dia tahan lama adalah Wajah cangkuk daripada bawah ni guys. Nampak? Daripada bawah dekat dia punya ni. Kan dia ada satu garisan ni kan, hujung ni kan. Wajah akan cangkuk kat sini. Ni sama ada korang nak main casting ataupun pelampung, dia akan tahan lama. Nampak guys? Jom kita tengok dia dalam air. Kita tengok dia dalam air. Ya. Yeah. Okay, kita tengok dia Wajah letak ni dalam air guys. Okey. Udang dia. Nampak? Wajah akan pergi berenang macam tu guys. Nampak? Teknik dia. Dia akan berenang macam tu. Elok nampak tarik macam tu. Kalau kau gantung pelampung toyo pun cantik je. Kalau casting, kita tarik macam tu. Nampak? Dia akan turun macam tu. Tarik 2 kali. Tarik macam tu. Tarik macam tu. Nampak? Sekali lagi Wajah tunjuk kan. Bila kita baling, atau kita karau. Tarik. Tarik nampak dia naik, turun, naik, turun macam tu kan. Ha, itu yang apa? Yang ikan seronok tu tengok kan. Okey, ini yang teknik yang pertama guys. Okey. Ini yang teknik pertama. Sebab dia kongsi yang kat orang. Okey, so seterusnya teknik yang kedua. Aduh. Teknik yang kedua, okey. Untuk dia hidup lama juga. So korang nampak dia punya ni. Belakang ni. Ni tanduk dia ni. Tanduk dia ni kan. Tanduk dia ni. So kita boleh cangkuk dekat dia tanduk ni. Ni ha, jangan kena otak dia, kita boleh nampak otak dia. Kita cangkuk kat sini. Tembuskan dia. Kan? Ha, tembuskan. Ha, keluarkan kat tanduk dia. Keluarkan macam tu, nampak? Jangan tergantung macam tu. Kan? Nampak? Dia akan jadi macam tu. Ha, yang ni lepas tu kita tengok buat je letak kat air eh. Okey, kita tengok. Okey, tu dia. Nampak? Dia masih berenang kan, nampak? Dia akan jadi macam tu. Jadi kalau korang toyol, okey cantik, dia akan macam tu je. Ni pun boleh casting juga. Dia akan tarik macam tu, tarik macam tu, dia akan berenang. Nampak? So, tengok dia dekat situ. Dia akan berenang guys, nampak? Dia akan berenang macam tu kan. So, ni teknik dia cangkuk dekat dia punya. Dia main kepala dia kan. Ha, nampak? Cangkuk kat situ kan. Okey, Wajah tunjuk kat korang lah. Mana tahu kan. Dia baling kat situ. Baling kat sini. Ha. Ada kalau kau nak biarkan dia bottom juga boleh kan. Biarkan dia macam tu kan. Ha. Biarkan dia juga macam tu. Kalau kau nak toyol pun okey. Atau apa-apa tu kau orang boleh casting. Tarik karau pula. Tarik 2 kali macam tu kan. Ha. Dia akan macam ulat lah kat dalam tu. Dia ombak, berombak kan. Ha. Tarik macam tu kan. Tarik. Okey. Dia yang ni dia boleh. Jangan kena otak dia. Bila kita nak buat dia. Kan? Nampak dia masih hidup. Dia masih hidup lagi. Okey. Nampak tak? Dia masih hidup. Ha, cangkuk betul-betul dekat dia punya apa? Dia punya ni. Nampak? Dia punya apa? Dia punya ni. Tak ada kena otak dia nampak? Nampak tak? Maknanya jangan kena yang hitam. Hitam ni otak dia. Kita atas sikit. Kita tembuskan macam tu. Okey. Tu satu teknik ni guys. Okey. Maknanya kita boleh lepaskan udang ni. Kita ambil udang lain pak. Seterusnya teknik yang ketiga. Wajah tunjuk korang. Teknik yang ketiga. Okey. Mana udang? Okey. Ni. Okey, teknik yang ketiga ni. Kan? Okey, teknik yang ketiga ni korang buka dia punya mulut dia. Ha, buka mulut dia. Korang boleh nampak mulut dia kat situ kan. Okey, mulut dia. Kita cangkuk mulut dia ni, guys. Cangkuk mulut dia, kita tembuskan dekat dia punya tu ah. Ha, nampak? Ha, tu dia. Nampak? Ni pun dia akan hidup lama.
Jadi ini, jadi bila kita cangkuk macam ni, teknik ni, dia pun boleh hidup juga. So kalau kita tengok di dalam air kan. Okey, kita letak kat situ. Yang ni pun senang nak casting guys. Nampak? Nampak? Jatuh. Nampak? Nampak? Dia berenang nampak? Tak kalau toyol. Toyol. Okey. Buat dia berenang tergidik, gidik, tergidik, gidik kan. Tekan mulut dia. Okey. Satu lagi guys. Satu lagi. Okey, satu lagi ni yang biasa orang yang akan gunakan casting. Dia tak nak bagi dia tergidik-gidik kan. Jadi dia akan potong dia punya ni. Dia akan potong dia punya buntut ni. Tapi dia masih hidup lagi. Kan? Jadi dia akan sanggup kat sini guys. Nampak? Cangkuk macam tu. Dia tak supaya apa tau. Udang ni dia tak mengeritik macam tu. Tuing, 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 tuing. Tapi dia hidup. Dia tengok eh. Nampak tu guys. Nampak? Dia berenang, dia hidup mak. Nampak kaki dia. Nampak? Dia hidup mak tu. Dia hidup kan. Dia hidup kan. Ni tarik, tarik macam tu kan. Jadi, dia bertujuan dia tak nak apa tau. Dia tak nak dia menggelitik. Biasa kalau dia jumpa ikan, dia akan menggelitik. Kan? Dia agak susah sebab ikan kolam ni, dia malas sikit, guys. Dia malas sikit. Jadi, bila dia tak menggelitik, dia terus sambut je. Itu je lah, guys. So, 4 teknik cangkuk udang hidup. Kan? 4 teknik. Okay. So, kat situ. Kan? Tu dia masih hidup lagi. 4 teknik. So, semoga bermanfaat untuk korang guys kan. Ini yang biasa buat jaga guna lah, teknik ni untuk main casting atau main toyol kan. Terlepas nanti guys, lepas balik. Alright, okay. So okay guys, itu je yang Wajah nak sharekan, yang teknik biasa Wajah gunakan untuk layan kolam, sama ada Wajah gunakan casting ataupun teknik pelampung lah. Boleh pakai pelampung kuning, boleh pakai pelampung toyol, boleh. Okey, semoga manfaatlah video ni untuk korang guys. Jadi Wajah dah video kan, tak adalah penat Wajah nak explain satu-satu komen kan. Okey, so harap dia membantu korang. Okey, alright guys, akhir kata daripada Wajah, masuk kolam bangau tu confirm dapat seekor tunasih. Kalau menggasak tu champion guys. Okey, majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlaknya guys. Okey. Akhirnya you are the champion.